Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini kita lagi ada di Hotel Garden yang ada di Majalengka. Cinta. Kenapa sayang? Kenapa? Aku dan anakku lagi ikut nopo cemplung-cemplung tuh. Ya. Gimana halo gitu. Halo. Jadi aku ada ujian advokat di Majalengka. Jadi aku bawa anakku dan mamaku ke sini tanpa suami. Kebetulan suamiku lagi ada kerjaan jadi tidak bisa ditinggal. Akhirnya ya udah kita bertiga aja deh. Oke, kita akan review hotelnya untuk room deluxe yang ada di Hotel Garden ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Gimana aja? Subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. Tonton ya videonya sampai selesai. Oke? Kenapa cantik? Kenapa? Oke, biasa setelah masuk dari pintu langsung ketemu nih sama kamar mandi. Kita masuk yuk ke kamar mandinya. Oke, jadi seperti ini untuk kamar mandinya. Ada wastafel, ada hair dryer, dan ada cermin. Seperti biasa di sini ada alat mandi ya. Oke, di sini juga ada handuk dan di situ showernya. Oke, kita keluar kamar mandi. Langsung ke sudah langsung ke kamarnya, teman-teman. Nah, ini cerminnya. Halo. Di belakang kita kamar mandi. Oke. Di sebelah sini terdapat tempat seperti lemari tetapi tidak ada pintunya, teman-teman. Hanya ada berupa gantungan, kita bisa gantung baju di situ. Di sini sudah ada barang-barang kita. Dan sini kita dapat sendal. Lucu banget ya sendalnya, ada dua pasang. Di situ terdapat sampah. Di sini ada kita untuk nyeduh air hangat dan sebagainya. Ada televisi di atas sini. Halo. Oke. Lalu di arah sini, di tempat sini ada meja dan kursi. Oke, sudah. Nah, di sini ada mama aku. Halo, mama. Hai, saya. Mama nganter anak ke cantik ya Yuriska dengan lucu udah ya, aku lucu. Iya, itulah mama aku. Nah, di sini ada terdapat meja-meja untuk ya simpan-simpan apa namanya remote AC dan sebagainya. Di sebelah sana juga sama seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk ruangan room deluxe-nya ya, teman-teman. Thank you.
habis sarapan. Halo. Anak bayi, anak bayi.